Salam olahraga. Selamat datang di Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta. Selama 6 windu, Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta atau FIKA UNY berupaya untuk memberikan yang terbaik kepada bangsa. Sudah tak terhitung lagi atlet-atlet nasional yang telah lahir dari kampus tercinta FIKA UNY. Saya Lia Karina Mansur, mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta. Iklim belajar yang kondusif didukung dengan fasilitas pembelajaran dan olahraga yang memadai telah menghantarkan saya meraih prestasi. Sejarah FIKA UNY dimulai dengan keputusan Menteri PDK nomor 6216B tanggal 9 Agustus 1950 tentang pendirian Akademi Pendidikan Jasmani dari bagian pedagogik pada Fakultas Sastra, Pedagogik, dan Filsafat Universitas Gadjah Mada. Selanjutnya berubah menjadi Fakultas Ilmu Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Pendidikan Jasmani, Sekolah Tinggi Olahraga, Fakultas Keguruan Ilmu Keolahragaan, Fakultas Olahraga dan Kesehatan. Seiring dengan perluasan mandat IKIP menjadi universitas, maka IKIP Yogyakarta menjadi Universitas Negeri Yogyakarta. Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan sebagai bagian dari IKIP Yogyakarta berganti nama menjadi Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta pada tahun 1998. Sebagai salah satu lembaga pendidikan tinggi keguruan tenaga pendidikan, FIKA merupakan satu-satunya fakultas dalam konsentrasi ilmu di bidang keolahragaan. Untuk mendukung proses pembelajaran, FIKA memiliki fasilitas olahraga yang lengkap, di antaranya gedung olahraga atau GOR. GOR berkapasitas 6.000 orang ini diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Dr. Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 22 Januari 2008. Fitness Center. Stadion atletik dan sepak bola, selain mendukung praktik perkuliahan mahasiswa, stadion ini juga pernah dipergunakan tim nasional merah putih untuk berlatih bola di sini. Kolam renang bertaraf internasional. Lapangan tenis indoor dan outdoor. Lapangan softball. Hall tenis meja. Lapangan bulu tangkis. Hall bela diri. Hall senam. Klinik terapi. Spot semat. Taman olahraga masyarakat. Lapangan basket. Lapangan bola voli pasir putih. Lapangan panahan. Laboratorium komputer. Laboratorium fisiologi, histologi, anatomi, klinik terapi. Iklim pembelajaran di FIKA UNY sangat kondusif, didukung dengan Wisma Olahraga, Asrama Olahraga,
Hotel parkir yang memadai didukung dengan penjagaan satpam yang simpatik. Area hotspot dilengkapi dengan CCTV, musola, kamar mandi, lobi lantai 2, bis, kulkas kejujuran, sudut belajar, serta sudut tunggu dan televisi. Guna mendukung pilar tridharma perguruan tinggi, baik itu pendidikan, penelitian, serta pengabdian pada masyarakat, maka FIK UNJ berupaya memberikan pelayanan prima kepada seluruh sivitas akademika, publik internal, serta eksternal. Kemudahan akses informasi dapat diperoleh melalui wahana virtual lewat situs unj.ac.id. Untuk mencetak calon tenaga profesional yang handal, maka FIK UNJ menyelenggarakan pendidikan yang berfokus pada jurusan POR, PKR, dan PKL. Komunitas Sibuk Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta mempunyai visi menjadi lembaga yang menghasilkan tenaga keolahragaan yang sportif, inovatif, adaptif, profesional, mandiri, dan juara. FIK UNJ memiliki 4 program studi, PJKR, kompetensi lulusan sebagai tenaga guru pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah, PKU, kompetensi lulusan menjadi tenaga pelatih olahraga baik di sekolah maupun di klub olahraga, PJSD3, kompetensi lulusan menjadi guru pendidikan jasmani di sekolah dasar, PIKORA, kompetensi lulusan sebagai tenaga olahraga, kesehatan, dan manajemen olahraga. Saat ini, FIK UNJ didukung guru besar berjumlah 5 orang, tenaga dosen sebanyak 106 orang dengan klasifikasi lulusan S3 sebanyak 15 dosen, lulusan S2 sebanyak 68 dosen, yang sedang studi lanjut S3 sebanyak 22 orang. Proses pembelajaran di FIK UNJ mengutamakan untuk meraih kecerdasan spiritual, kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan kinestesi. FIK UNJ siap maju meraih prestasi olahraga. Didukung dengan fasilitas yang memadai, tenaga ahli yang profesional, kita cetak mahasiswa menjadi tenaga keolahragaan yang profesional dan atlet yang berprestasi. Alumni Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta tersebar di berbagai penjuru Nusantara, terserap di berbagai sektor lapangan, di antaranya guru, tenaga pendidikan, serta berbagai pekerjaan, baik itu pemerintah, swasta, dunia industri, wira usaha, serta berbagai industri pendukung dinamika pendidikan dan perekonomian masyarakat umum. Saya Nursita Utami, alumni FIK UNJ tahun 2011 dan mahasiswa berprestasi 2010. Dalam peraihan prestasi dan beasiswa tidak lepas dari dukungan dosen dan karyawan dalam memberikan pengarahan. Selain itu, mahasiswa juga selalu didorong untuk berkarya di bidang olahraga maupun di bidang kreativitas mahasiswa. Semoga mahasiswa FIK UNJ semakin inovatif dan berprestasi. FIK UNJ menjalin kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi, sekolah, instansi negeri, swasta, berbagai organisasi keolahragaan dan masyarakat luas, serta mengembangkan kemitraan sebagai jejaring nasional dan internasional. FIK UNJ mengedepankan keramahan dalam menyajikan akses informasi. Untuk menjaga komunikasi dengan publiknya, FIK UNJ memiliki ruang humas dan penjaminan mutu. FIK UNJ berlokasi strategis di tengah-tengah kota Yogyakarta, tepatnya di Jalan Kolombo nomor 1 Yogyakarta.
Fakultas Ilmu Keolahragaan Universitas Negeri Yogyakarta terus bekerja keras dan mengembangkan diri dalam upaya menggapai prestasi untuk menjadi yang terbaik mewujudkan visi dan misinya. Salam olahraga!